terakhir sekali sebelum balik ke Sarawak, saya nak nyatakan di sini, sebenarnya kan ada satu perkara yang rakyat kena faham. Tolak tepi keputusan Mahkamah Persekutuan. Katalah kita anggap sebagai berlaku adil, katalah Mahkamah Persekutuan membatalkan sabitan. So apa nama ni, segala kesalahan-kesalahan yang dikatakan berlaku, tidak ada hukuman dikenakan kepada Najib, tapi masih ada orang-orang lain yang akan didakwa ataupun telah didakwa. Itu cerita lain. Tetapi adakah itu bermaksud Najib tidak bersalah dari segi pemimpin? Itu dua perkara berbeza. Sebab jenayah is lain. Bagi saya, kita patah balik kepada tahun sebelum PRU, di mana kita telah bangkitkan perkara-perkara yang kita percaya adalah salah laku, yakni isu 1MDB SRC. Kita telah mulakan deklarasi rakyat, saudara Fazli ingat. Kemudiannya, tujuannya adalah untuk meyakinkan raja-raja membuat suatu tribunal untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Yes, di atas pecah apa sumpah jabatanan dia. Walaupun tak berjaya pada masa itu kan, 2016. Kemudian kita teruskan dengan tindakan sivil yang diambil oleh Tun Dr. Mahathir, misfeasance, salah laku penjawatanan terhadap Najib berkaitan perkara ini. Walaupun pada masa sebelum PRU, tuntutan yang difailkan bagi pihak Tun telah ditolak sampai ke Mahkamah Persekutuan. Tetapi selepas PRU, satu kes yang sama menggunakan isu-isu yang kita bangkitkan, kes Tony Puah, telah disetujui oleh Mahkamah Persekutuan. Dan dalam kes tersebut dinyatakan dengan jelas hujah-hujah dalam kes Tun Dr. Mahathir adalah betul, walaupun telah ditolak oleh Mahkamah. Boleh baca, siapa nak sangka boleh baca. Jadi, perjuangan itu diteruskan dan kemudian datanglah pertuduhan mulai pada 4 Julai 2018 terhadap Najib. Nah, katakanlah sabitan ini tolak. Adakah ini bermakna Najib boleh berbangga sebagai seorang bekas Perdana Menteri yang tidak bersalah langsung dari segi moral? Tidak. Sebab pembelaan dia adalah dia sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan yang mengendalikan 1MDB dan SRC, kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi telah biarkan perkara itu tanpa ambil pot. Dia tak tahu. Adakah nilai macam ni kita nak seorang Perdana Menteri? Adakah seorang Perdana Menteri yang kita letakkan amanah untuk urus takbir negara boleh biar orang lain buat kerja? Orang yang tiada kena-mengena dengan perjalanan awam, orang yang tiada kena-mengena dengan kementerian, JOLO contohnya, bolehkah kita masih nak percaya, nak yakin dia? Di situ saya setuju dengan 100% dengan saudara Ustaz Abu Hafiz. Sebab dalam video tersebut tadi, bagaimanakah wakil-wakil wanita Barisan Nasional tak faham bahawa pembelaan Najib jika pun diterima untuk batalkan sabitan adalah pengesahan ketidaklayakan dia menjadi Perdana Menteri ke-6 dulu. Nampak tak? Itu yang rakyat kena faham. Bukan soal kalau Najib menang, loh, bolehlah dia bertanding. Itu bukan soalnya. Dia menang pun dia tak layak bertanding sebab dia tak layak menjadi Perdana Menteri di atas apa yang dia buat berpandukan pembelaan dia dalam kes SRC dan juga kes-kes lain. Saya harap rakyat faham. Saya harap para penonton faham. Jadi isu ni lebih luas daripada isu sabitan. Okey, terima kasih kepada komen yang begitu banyak. Saya pun terkebil-kebil biji mata tengok sini tengok sana yang kata kita mengheret agama dalam isu Najib. Tak apalah, apa cakap pilah apa pun. Ustaz dah bagi pencerahan tentang itu, tentang hadis Nabi. Ini kami bukan kutip hadis belakang pintu rumah. Nah, jadi kepada anda, kami tahu bila sebut tajuk Najib Razak, memang ramai geng-geng UMNO akan masuk berlimpah ruah untuk melemparkan komen-komen yang tak masuk di akal. Tak apa, kami menghormati komen-komen anda. Silakan komentar anda semua. Ramai di sini yang boleh tolong jawab kepada anda semua di luar sana. Ustaz, bila sebut balik, kita nak masuklah ke tajuk pokok kita. Ni baru tajuk pokok. Baru nak masuk. Baru nak masuk. Tekan steam kita. Tadi dah sama apa? Itu baru buah. Jadi kita nak masuk betul-betul Najib Razak final chapter. Hari ini saya pilih tajuk tu. Baik. Dah sebelum ni Tuan Haji pilih tajuk. Hari ini saya pilih tajuk. Bukan nak perangai anda di luar sana. Tidak. Saya tidak menafikan kita hidup dalam sebuah negara demokrasi. Hak masing-masing untuk kita menyokong mana-mana parti politik sekalipun terpulang kepada anda semua. Tetapi kenapa dipilih Najib Razak final chapter? Memang kebetulan besok pun akan bermula 15 sampai 26 hari bulan Ogos ini nanti. Tetapi
kenapa Ustaz Abu Hafiz ada di sini? Sebagai seorang ustaz, seorang doktor, sebagai ketua pejuang muda Parti Pejuang Tanah Air, saya nak pergi dulu kepada ustaz-ustaz. Najib Razak, kononnya tadi video pendek pun kita dengar, Ketuanan Melayu disebut Parti Melayu, UMNO. Melayu itu kalau di Malaysia semestinya beragama Islam. Bukan kata tadi saja dijemput. Sebelum ini di Selangor, Convention Barisan Nasional sana, Convention di sini, dia bercakap tentang Melayu dalam di depan apa perwakilan UMNO dan juga Barisan Nasional. Sebagai ketua sayap pejuang muda, di mana ustaz tengok sesuai tak sesuai seorang penyamun, penyangak bercakap tentang Melayu, tentang ketuanan Melayu, ketuanan Islam di depan ribuan orang Islam yang duduk di bawah. Apa jadi dengan bumi Malaysia ni ustaz? Ini saya sebenarnya tengah menulis satu status di Facebook. Saya tengah sambil-sambil. Mungkin saya boleh ulas awal. UMNO tak mau berubah dan tidak berubah. UMNO tidak mahu berubah dan tidak berubah. UMNO begitulah. Kalau kita lihat apa yang berlaku dalam video tadi, isu berkaitan dengan LCS, isu berkaitan dengan apa Zahid lah macam-macam, 2-3 hari ini. Skrip yang mereka buat adalah skrip yang sama masa 1MDB. Tak kali isu 1MDB dikeluarkan oleh berbagai pihak, khususnya Tun Dr. Mahathir bin Muhammad. Apa yang mereka kata? Fitnah. Mereka kata tak, yang ini adalah apa pendawaan politik. Pendawaan politik satu, dan mereka kata ini adalah satu derma daripada putera Arab Saudi. Yang mana saya ingat penghakiman yang terbaru yang menyatakan hakim berpuas hati dan menyatakan bahawa ini adalah satu perkara lebih buruk daripada cerita 1001 malam. Ya. Termasuk sehingga kan menyatakan bahawa tidak berlaku pertemuan itu. Dan tidak wujud pun watak tersebut. Itu bukan dibuat oleh Pakatan Harapan, bukan direka oleh Mahathir Muhammad, bukan ditulis oleh Hanif Katri, tapi ia telah pun disahkan di dalam mahkamah dengan penghakiman seorang hakim. Orang merujuk kepada hakim mahkamah tinggi itu kan? Ya, ya betul. Ada lagi satu. Ya, ada lagi satu yang terbaru. Dengan menyatakan bahawa itu adalah tidak berlaku pun. Saudara Lim Kit Siang dan ya, betul. Apandi Ali. Apandi Ali yang juga Lim Kit Siang. Dan dengan menyatakan bahawa Apandi Ali tidak menjalankan tugasnya. Dan berbohong bahawa ini hakim kata. Ini bukan kita kata. Hakim kata dalam mahkamah bahawa itu tidak berlaku dan pertemuan itu tidak berlaku, dan Apandi Ali mengetahui hal tersebut. Dan Apandi Ali itu jugalah yang menyatakan bahawa tidak berlaku sebarang salah laku dalam kes 1MDB tersebut. Dan hari ini dalam kes LCS dan macam-macam, UMNO sekali lagi mengulangi tindakan dan perangai mereka dahulu, iaitu tak berlaku salah, mempertahankan. Dia ada dua bang, dua perkara. Yang pertama, saya mintalah kepada para pemuda UMNO yang ramai kawan-kawan saya, bahkan kepada ketua pemuda UMNO pun adalah seorang yang latar belakang tidak jauh daripada saya dalam pengajian Islam. Ittaqillah, takutlah pada Allah Ta'ala. Parti ni sama ada saya daripada pejuang ataupun anda daripada UMNO, anda daripada Amanah, kita balik kepada Tuhan, tidak membawa kepada kad parti ni. Tapi kita akan dinilai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap daripada benda yang kecil itu akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Adakah benda ini benda yang tidak ada nilai? Sebab itu saya, masa Pakatan Harapan menjadi tegak, menjadi kerajaan, saya kira saya ni muka orang tak cakap banyak sangat. Haji ni duk melawan arus. Kan? Kerja dia duk melawan Tommy Thomas je. Macam tu. Walaupun dia tu adalah pejuang Lindu Wakil, Muhyiddin Yassin. Walaupun dia tahu yang menjadi Perdana Menteri itu adalah bos, pengikut bos dia juga lah Perdana Menteri. Sebab kita rasa bahawa bukan semestinya Tun Mahathir menjadi kerajaan. Dan bahkan saya pun pernah menegur Tun Mahathir ketika mana ketua PAC, pengerusi PAC ketika itu tidak ditukar. Tidak ditukar kepada pembangkang. Kerana ketika itu saya ingat Ronald Kennedy menjadi pengerusi PAC dan kemudian melompat masuk ke dalam Bersatu. Dan ketika peringkat awal tidak mahu untuk ditukar. Kita kata dengan penuh rasa hormat saya tulis. Berapa banyak kali saya dapat mesej daripada ketika itu saya adalah timbalan kepada biro, timbalan
pengerusi bagi biro kajian di bawah Bersatu ketiga tu. Sahabat saya lah seorang doktor yang semua orang tak perlu sebut nama, kata pesanan.